dengan kasus kita, tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi. Seusai penangkapan, Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah, Bareskrim Polri turun tangan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Bareskrim Polri mengaku memberikan asistensi kepada Polda Jabar dalam kasus tersebut. Bareskrim Polri juga mengerahkan 3 divisi elit untuk mengevaluasi penyidik. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada pada Senin 15 Juli 2024. Menurut Wahyu, asistensi itu berarti memberikan dukungan, bantuan, atau pendampingan terhadap penyidik Polda Jabar. Namun Wahyu menekankan bahwa pihaknya masih melakukan evaluasi soal wacana Bareskrim akan mengambil alih kasus Vina atau tidak. Pasalnya proses evaluasi dalam kasus ini dilakukan oleh Bareskrim, Propam, dan juga Edwaso. Kasus Vina, tentu kita terus mengkaji apa yang sudah terjadi. Dan juga kita membuka ruang terhadap kasus-kasus dan masyarakat memberikan masukan-masukan terhadap penanganan kasus ini. Kita menginginkan supaya bisa dikasih transparan dan profesional pelaksanaan ini. Pak, nanti apakah kasusnya akan ditarik ke Bareskrim Polri dari Polda Jawa Barat atau enggak, Pak? Yang pasti kita memberikan asistensi dari kita dapat pemain. Sekarang masih dalam proses. Ini semua kan proses yang berjalan dan juga tidak bekerja sendirian dengan teman-teman Topam yang langsung akan bekerja sama untuk melihat ini semua. Biasanya dia sekarang sedang dalam proses. Ya. Okay. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.